Selamat datang di Bataknesia Channel. Kali ini kami akan membahas salah satu putra Batak yang dipercaya menjabat sebagai Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan atau Disker Sinhan. Siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto menerima laporan kenaikan pangkat 91 perwira tinggi di jajaran TNI. Laporan kenaikan pangkat ini digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 2 September 2020. Laporan Korps kenaikan pangkat 91 Pati TNI tersebut berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor Sprint garing 1807 garing 8 garing 2020 pada tanggal 31 Agustus 2020. Berdasarkan keterangan tertulis Puspen TNI, ada 41 TNI Angkatan Darat yang mendapat kenaikan pangkat. Salah satu yang naik pangkat dari TNI Angkatan Darat yakni Kolonel Inf J. Binsar Parluhutan Sianipar. Atas pengangkatan tersebut, Bapak Binsar Parluhutan Sianipar kini menyandang pangkat Brigjen atau Bintang 1 sekaligus dipercaya sebagai Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan atau Disker Sinhan. Brigjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar lahir pada bulan Februari tahun 1972. Beliau merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1993. Bapak Brigjen Binsar Sianipar berpengalaman di bidang infanteri. Sebelum naik pangkat dan menjabat sebagai Disker Sinhan Ditjen Strahan Kemhan, tentunya Bapak Binsar Sianipar pernah menduduki jabatan penting lainnya di Satuan TNI Angkatan Darat. Terkhusus di bidang Kopassus yakni sebagai berikut. Wasop Danjen Kopassus, Wadan Grup 1 Garing Kopassus, Dangrup 1 Garing Kopassus, Asop Danjen Kopassus, Pamen Kopassus atau Diksesko TNI, dan Mentar Akmil, dan Rem 172 Garing Prajawira Yakti, dan Pamen Denma Mabesat. Demikian informasi singkat mengenai Brigadir Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Selamat bertugas buat Bapak Binsar Parluhutan Sianipar. Terlebih dan terkurang dari video ini, kami Bataknesia Channel memohon maaf. Horas dan Mauliate.